kita promo perdana Polmek di Bandung. Kita berada di radio Honda ini. Iya. Gila. Menempuh perjalanan 5 jam dari Jakarta. Kita siap camping. Para pengunjung, terima kasih atas kunjungannya. Urban 106,3 FM, 90,2 Urban Radio Yuda. Hai, selamat malam kawan Urban. Biasa kalau udah masuk ke hari Selasa, Dika bakal nemenin kamu di Urban Jering sampai nanti jam 11 malam. Dan yang di Bali juga ya, mudah-mudahan yang lagi di Bali bisa dibikin santai lagi. Soalnya hari ini Dika kedatangan teman-teman dari Volmen. Yeay! Buset, rame banget. Emang ada berapa orang? Coba dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berlima. Ini menarik banget kawan Urban, karena kalau gue lihat rilisnya ya, ada DJ, ada gitaris, ada vokalis. Yes. Bener ya? Betul. Nah, coba ada siapa aja? Gue pertama. Oke, ini serius banget. Jadi jangan pecah grup nih gara-gara game kayak gini. Oke, siap. Siap ya? Siap ya? Kita masuk cut ketiga Urban Jering bareng sama Pomex. Gak nih kerjaan gue nih. Siap ya, gue masuk ya. Urban 106,3 FM, 90,2 Urban Radio Yuda. Masih barengan sama Andika Febrian di Urban Jering edisi malam ini. Kita lagi kedatangan teman-teman dari Volmen. Yeay! Mereka lagi senang banget. Soalnya bakal kita kasih satu games. Enggak juga sih. Sar, ini gamesnya namanya apa? Apaan tuh? Jadi, si Ian ngomong. Enggak ngomong lo, Ian. Enggak ngomong lo. Ngomong. Lagi enggak? Lagi. Direkam sama dia curhat. Enggak. Jadi rewind apa? Lagi. Enggak. Lu ngomong yang gimana sih? Lagi. Ngomong coba. Terakhir. 2, 3, le. Pete kali ya. Kalau kerupuk harusnya pukul gitu, bukan pek. Kita mah kamu.
kita bakal bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol dengan single terhanyarnya. Ini adalah single yang kedua sepertinya ya. Sukses di single yang pertama dan mereka hadir lagi ke Hits Radio. So, kali mau present langsung buat kamu Sobat Hits, ini dia Bombay. Lo tahu kebiasaannya kalau di radio jam segini itu biasanya ada yang pura-pura kerja, pura-pura apa gitu, padahal cuma buat online doang karena takut ngabisin kuota handphone ya. Padahal mah downloadan bokep. Itu saya dulu, saya, kalau ini mah enggak lah ya mah bikin skripsi ya. All Crew Hits Radio, kita lihat schedule-nya, ini contoh schedule. Lu kan lagi di Bandung nih, katanya pengen kayak Dilan. Emang Dilan tuh kayak gimana sih? Dilanda badai. Ini kayak Dilan ya berdua gini. Oh iya, kayak dua aja. Anjir, kan gini. Mana yang Milia, mana yang Wati? Gua mau disuka nyanyi. Kenapa? Kalau yang Dilannya gua menolak jadi Milia deh. Kenapa Kat? Kalau udah jadi Dilannya gua menolak jadi Milia. Gimana tuh Dilan? Kan lu kan gua bayar, Kat. Lu kan gua bayar. Dibayar. Apa yang lu suka dari Dilan emang, Dek? Hah? Yang lu suka dari Dilan apa emang? Kata-katanya. Yoi. Kata-katanya. Puitis banget. Puitis banget. Kan gua dulu pas masih SMA begitu. Kayak gitu. Jadi apanya? Lagi promo single ini aja sampai mungkin akhir lebaran, terus kita habis lebaran. Rencana mau ada single berikutnya. Ya masih dibicarakan sih yang mana yang mananya. Itu aja sih paling. Sekarang lagi fokus buat promo aja. Opening yang langsung ini berasa di Bollywood, Riri ya, malam hari ini pindah dikit dari Bandung masuk ke India ya. Kita langsung ketemu dulu sama teman-teman Volmax. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ini kalian ketemu langsung datang dari India ke Bandung apa gimana? Oh iya. Dari Jakarta. Ya. Dari Jakarta ya. Soalnya udah pada pakai sari di sini, udah pakai baju-baju India warga dari ya. Ini sebenarnya muka-muka lama di Volmax ya. Kita sedikit. Kau bisa bilang bahwa kau juga lebih. Ya, gimana hari ini, lancar? Alhamdulillah lancar, barokah. Amin. Paling benar emang kalau habis kerja promo radio jajan itu isi amunisi dulu ya, biar tetap fit dan sehat. Dilan makan apa? Dilan makan pete. Wih, gede banget. Jakarta juga ada itu mbak. Ini nih menunya. Kita cumi balak utak. Makan nasi masjid. Sama kayak siang kok. Enak banget. Iya, sama kayak siang. Gak ada yang bedanya, ayam. Mengudara kembali di radio-radio Kota Bandung.